Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Mainnya apa? Macam-macam banget. Main tuh berarti ngikutin agenda anak ya. Anak lagi maunya ngapain. Saya kadang-kadang suka dengar juga dari orang tua ya. Alhamdulillah kemarin aku quality time banget sama anakku gitu. Oh ya, alhamdulillah ngapain? Ke bengkel. Ngikutin anak ya. Itu mah quality time bapaknya. Coba kan aku gak yakin anaknya itu sebenarnya senang diajak yang namanya main. Itu tuh agenda utamanya adalah agenda anaknya. Nah cara mainnya apa? Terapa yang tampil? Main fisik. Bapak dan ibu bulet-buletan, lemparan-lemparan bantal dan sebagainya, itu tuh penting. Penting, anak sekarang banyak sekali yang tahap perkembangannya terhambat karena kurang aktivitas fisik, nggak menyalurkan energinya dengan baik. Cerita, cerita pakai suara lucu, pakai gestur lucu. Semua orang bisa lucu kok pada depan anak-anak, asal ngajarin ya. Bisa seru di depan anaknya, main pura-pura. Habis nonton, boleh nonton sesuatu di YouTube. Tapi terus habis itu ya kita main pura-pura, bikin kostum sendiri gitu ya, bikin cerita lanjutan dari apa yang ditonton. Tantangan fisik, kompetisi, lomba-lomba sama anak kita dan sebagainya. Yang bikin kangen keluarga tuh ini. Yang bikin kangen keluarga tuh main dan humor. Kalau keluarga isinya curhat doang, males kan? Nasehat doang, aduh jauh-jauh aja gitu ya. Yang kita inginkan adalah keluarga yang mencintai dengan lebih baik, dengan tetap asyik bermain bersama. Kira-kira itu pengantarnya. Kami akan coba dengar cerita dan pengalamannya dari bapak dan ibu semua yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih.